Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari YouTube channelnya Sultan KB. Dan kali ini saya ingin cerita sedikit mengenai pengalaman haji saya di tahun 2014 lalu. Jadi ceritanya, kala itu saya berencana untuk melakukan puasa Senin Kamis. Dan akhirnya saya lakukan juga, di mana pada waktu itu saya puasanya Kamis dahulu, baru kemudian hari Seninnya. Jadi waktu itu puasa yang saya di hari Kamis itu dilaksanakan di Madinah dulu, kemudian hari Seninnya di Makkah. Jadi kala itu waktu rencana mau makan sahur di Madinah, saya lihat keluar dari apa namanya kayak hotel. Kemudian saya lihat keluar dan saya lihat tidak satupun kedai yang buka, toko yang buka, maka akhirnya saya memutuskan untuk sahur itu meminum air zam-zam saja. Dan alhamdulillah bertahan sampai waktu maghrib tiba. Dan ketika itu pada waktu saya buka puasa, alhamdulillah sudah banyak di Masjid Nabawi kala itu. Saya lihat banyak orang menyediakan makanan untuk berbuka seperti yang terlihat pada ini. Dan akhirnya saya duduk situ dan pada saat azan tiba saya bisa langsung makan dan minum, makan roti. Terus kita langsung makan lainnya. Dan selesai hari Senin itu saya melaksanakan puasa di Mekah. Dan kala itu pas subuh-subuh saya keluar dan masih ada buka KFC. Dan untung mereka tutup jam 3:30 kalau tidak salah. Jadi alhamdulillah saya bisa membelinya dahulu dan selesai makan. Dan alhamdulillah bertahan juga sampai sore. Dan pada suatu menjelang maghrib saya coba makan minum sahur, dan akhirnya saya hanya bisa minum air zam-zam. Terima kasih guys.